Honda Stream ini menggunakan teknologi EV Tech dengan seri mesin K20. Untuk mesin ini menggunakan transmisi Triptronic. Selain itu juga Honda Stream ini mengeluarkan CC 1700 yang sama persis dengan seri Civic VTIS yang seangkatan dengan kelahiran tahun Honda Stream ini. Dari bagian belakang, lampu kanan dan kiri serta spoiler tampak menyatu sehingga terlihat lebih luas. Honda Stream ini merupakan perubahan dari model yang sebelumnya atau yang non facelift. Tampak dari depan, Honda Stream ini tampil lebih sporty ketimbang Honda Stream yang sebelumnya. Mobil ini menggunakan basic rangka dari Honda Civic VTIS, namun yang dipanjangkan, sehingga orang biasa menyebut MPV rasa sedan atau sebaliknya sedan rasa MPV. Sangat disarankan teman-teman untuk memiliki unit seperti ini, Honda Stream 2000, karena selain tempat nyaman, kabinnya luas serta bisa digunakan untuk 7 penumpang. Oke, kita buka. Nah, kabinnya terlihat sangat luas. Di belakang pun bisa dijadiin bagasi atau juga bisa untuk kursi penumpang bagian belakang. Berikut adalah tampilan interior Honda Stream. Nah, speedo yang lebih sporty. Kemudian dua perseneleng untuk Triptronic. Untuk AC ada bagian yang di belakang. Kemudian yang di kaki ada tiga, yang satu itu untuk foot brake. Yang biasanya ada di tangan yaitu hand rem. Untuk yang 2000 terdapat perbedaan pada speedometer, di mana speedometer ini dapat diterangkan maupun diredupkan. Kita lihat posisinya, kita putar aja di indikator ini bisa diputar ke bawah, ke kiri, itu jadi redup. Nah, itu kelihatan redup. Kita putar ke kanan lagi bisa kelihatan lebih nyala atau lebih terang gitu. Dan juga perbedaannya pada transmisinya sudah Triptronic nih. Serta untuk AC itu terdapat perbedaan, ada yang langsung auto itu dimana langsung
kondisi apabila di dalam kabin ini panas, dia anginnya akan tambah kencang. Kita pencet yang auto. Nah, anginnya akan kelihatan tambah kencang. Kalau kita geser ini ke kanan, itu akan seperti biasa. Nah, anginnya akan berbeda. Terdapat perbedaan suara juga. Kita kembali ke auto ya. Dari dalam kabin, di depan atas ada lampu, untuk coba dihidupkan. Kanan dan kiri pun berbeda. Kemudian perbedaannya juga pada spion retract. Ada tombol switch retract. Untuk joknya pun sudah semi kulit ya. Oke, itu tadi ulasan tentang Honda Stream CC 2000 tahun 2005. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang ingin memiliki Honda Stream CC 2000 ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.